Ya, halo badminton lovers, balik lagi di channel YouTube This is Badminton. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 tips agar kamu sehebat Lee Chong Wei. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya, teman-teman ya. Siapa yang mau sehebat Lee Chong Wei? Silakan simak video ini sampai selesai. Walaupun kamu tidak akan langsung jadi sehebat Lee Chong Wei, setelah melihat konten ini, tapi setidaknya kamu bisa dapat beberapa ilmu yang bermanfaat. Oke, yang pertama, kemauan berkembang. Memiliki kemauan untuk berkembang berarti ketika kamu kalah, kamu akan pelajari setiap aspek kecil yang menyebabkan kamu kalah, dan kemudian berlatih 10 kali lipat lebih keras untuk menjadi lebih baik. Dan ketika kamu menang, jangan hanya bersantai dan berpikir kamu paling hebat, tapi terus pelajari aspek yang bisa ditingkatkan dan terus berlatih dan berkembang pada aspek tersebut. Yang kedua, mindset pertandingan. Seorang pebulu tangkis yang hebat adalah mereka yang bisa menghindari distraksi selama pertandingan. Kemampuan untuk tetap tenang dan optimis selama pertandingan juga akan memberi kamu tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Bayangkan skornya adalah 19-19, set ketiga, apapun bisa terjadi jika kamu grogi dan tidak bisa optimis. Merasa grogi dalam pertandingan adalah sesuatu yang wajar bagi semua pemain. Untuk mengurangi efek grogi ini, kamu hanya perlu rileks, atau silakan lihat postingan aku yang sebelumnya, teman-teman ya, video aku yang sebelumnya. Nah, oke. Yang ketiga yaitu stamina. Ketika kamu bertemu dengan lawan yang memiliki teknik seimbang dengan kamu, maka yang membedakan siapa lebih unggul adalah staminanya. Stamina adalah sesuatu yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang dalam jumlah yang berbeda-beda. Jika kamu ingin memiliki stamina lebih, lakukan latihan jogging atau sprinting. Nah, jadi itu dulu teman-teman ya untuk pembahasan video kita kali ini. Barangkali kalian punya tips-tips lagi, bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini. Semoga sedikit bermanfaat buat kita semua, khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Saya Abdul Majid dari channel YouTube This is Badminton, pamit undur diri. Salam olahraga.